pada keadaan yang panas itu, bila difitnah, kemurkaan Sultan Melaka tu memang kita tak boleh nak kata apa. Dah diasuk, dah diapi-apikan oleh orang kiri, kanan dan sebagainya. Seolah-olah benda tu sangat besar. Tapi nasib baiklah mamak bendahara ni, dia rasa ini benda yang dibuat-buat oleh musuh kepada Hang Tuah, dan dia sorokkan. Jadi tak adalah kena hukum bunuh, kan. Dan selepas Sultan sedar, barulah dia tahu, kan, bahawa sebenarnya ini kerja Parti Kamal Wijaya, ini kerja Raja Mandiri. So perkara yang sama sebenarnya berlaku pada waktu itu. Saya percaya apabila dihangatkan oleh orang kiri kanan, apabila dihangatkan oleh Menteri Besar Pahang sendiri, Caitro-Caitro, Barisan Nasional, orang UMNO dan sebagainya, dia jadi off tangent. Benda yang tidaklah seteruk apa yang Wan Ji cakap, tak seteruk Lim Kit Siang cakap, tak seteruk Lim Guan Eng cakap, tak seteruk siapa ni, Mahfuz Omar cakap, tapi akhirnya dia dijadikan seolah-olah perkara itu sangat besar. Jadi semua rakyat Malaysia tertumpu kepada isu ni dan nak tahu. Dan bila dah buat report polis, dalam report polis tu ada perkataan bahawa Tan Sri memfitnah, Tan Sri Muhyiddin memfitnah, menipu, memanipulasi fakta. Tentulah pihak polis bila dia nak soal siasat Tan Sri, dia akan minta basis kepada apa yang Tan Sri ucapkan. Tapi saya dapat 115. Kalau ikut kiraan perlembagaan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukupi untuk jadi Perdana Menteri. Ini bukan nak mengungkit, but it is a record of history. Tapi entah macam mana, yang di-Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya pergi istana angkat sumpah. Siapa yang di-Pertuan Agong dulu? Fahamlah ya. Kita tak nak cerita apa-apa buruk. Tapi yang itu bagi saya agak luar biasa. Tapi tak apalah. Maka lepas tu terbentuklah kerajaan perpaduan. Tentulah yang dia tadi ucapkan yang utamanya adalah 115 SD. Itu pada Tan Sri fakta sejarah. Kedua, dia juga tidak dipanggil untuk mengangkat sumpah. Itu juga fakta saja. Tapi Tan Sri tak salahkan siapa-siapa, betul, ingat tak? Dia tak cakap apa-apa, kan? Dia kata tak apalah. Dia tak salahkan pegawai, dia tak salahkan tuanku, dia tak salahkan siapa-siapa pun. Dia cuma kata dia pelik, satu benda yang luar biasa. Dan tak apalah. Maksudnya dia dah okey dah, dia dah terima dah benda tu. Maksudnya dia dah terima dan dia tidak salahkan siapa-siapa. Cuma dia rasa pelik je. Dan dia tak tahu apa sebabnya. Dia tak sebabnya. Okey, selesai macam tu. Tapi bila polis soal siasat, polis mesti nak tahu. Tan Sri kata 115 SD. Ini dikatakan fitnah, penipuan dan manipulasi fakta. Betul. Maksudnya Tan Sri tunjuklah. Betul. Jadi Tan Sri tunjukkan. Ada 115 SD. Saya kebetulan ada di MIDA pada pagi itu. Saya tengoklah memang ada 115, kan. Dan polis pun, dia memang meneliti satu demi persatu 115 tu, kan. Dan itu diangkut sebagai bahan bukti. Dan bila 115 tu betul tak diserahkan pada istana? Memang betul. Adakah itu berdasarkan arahan istana? Memang betul. Ada surat. Surat daripada speaker. Pertama minta daripada ketua parti, kedua minta SD daripada individual ahli parlimen. Okey. Kena hantar sebelum pukul 2:21 hari bulan November. Then, Tan Sri hantar tak? Tan Sri hantar. Ada surat Datuk Seri Hamzah kat situ, kan? Kemudian dekat situ pun ada surat pengesahan penerimaan oleh SUSK kepada Dulia Mahmudia yang Tuan Agung, kan. Maksudnya Tan Sri tak menipu. Dan benda tu semua ada. Dokumen tu semua ada. Berdasarkan apa yang diminta dan apa yang dihantar sebelum pukul 1:28 petang, ya. Okey. Maksudnya daripada segi itu Tan Sri dah selesai. Tapi bila timbul cerita betul lah Tan Sri dah hantar 115 ni. Benda ni dah mula jadi makin besar, makin besar, makin besar. Itu yang sampai malam ni kita kena buat live. apa saya dah banyak jelaskan tentang perkara ni, daripada apa ni, terbuktinya ada 115 SD sampai yang hari ni, sebenarnya apa yang Khairul nak tahu mula-mula. Saya sampai ada buat FAQ pun sebenarnya untuk menjelaskan tentang isu ni. Okey, sekarang ni
rakyat terkejut lah. Okay, rakyat terkejut. Yang saya tengok lah daripada konten-konten yang saya buat kan. Sebab rakyat sekarang ni apa yang rakyat fikir? Eh, bila Tan Sri bagi tahu dan memang bukti tu ada, dan masa tu rakyat tahu yang kena hantar sebelum pukul 2 tu, SDSD yang kata menyokong tu kena hantar sebelum pukul 2. Dan masa tu kalau ikut apa yang yang Tan Sri dah share dengan dekat dia punya Facebook apa semua, memang Perikatan Nasional lah yang hantar ikut macam mana yang diminta oleh pihak istana. Betul, betul. Sebab tu mula-mula kalau kita tengok Fuad Zakashi pertikaikan kan, dia kata betul ke ada 115 ni, betul ke tulen kata kan. Lepas tu terbukti memang ada dan memang disahkan penerimaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua orang pertikaikan pula, eh bukan ke speaker minta untuk hantar kepada ketua parti, betul tak? Tapi kenapa ambil individu Kalau kita tengok surat yang pertama tu, dia memang minta nama kepada ketua parti, dan bawah tu saya ingat perkara yang lima tu seolah-olah dia membayangkan hanya satu surat akuan dengan semua nama. Maksudnya satu surat akuan sajalah daripada ketua parti dengan satu nama semua, senarai nama ahli-ahli parlimen yang menyokong dia dan parti-parti yang menyokong dia Tapi tiba-tiba ada surat yang kedua. Mungkin surat yang pertama itu mereka sedar mungkin pegawai-pegawai sedar ataupun speaker sendiri sedar dia tidak menurut kehendak perlembagaan, dia tidak berperlembagaan jadi keluar satu lagi surat. Surat yang kedua itu meminta SD daripada individual, daripada setiap seorang ahli parlimen which is betul lah. Sebab apa? Sebab walaupun ada akta lompat parti kan, ada persoalan lah ini semua yang terpengaruh dengan hujah lompat man. Bila ada akta lompat parti, lompat parti maksudnya SD tidak lagi relevan kan. Jadi sebenarnya tak betul sebab itu saya masa Sina itu saya tak ada masa nak jawab kan, jadi tak apalah. Tapi tak sangka pula pengikut-pengikut lompat man ramai yang percaya apa yang lompat man cakap. Tapi tak betul sebenarnya. Akta lompat parti ni sebenarnya adalah berkenaan dengan seorang ahli parlimen itu keluar daripada parti, sama ada dia lompat masuk ke dalam parti lain ataupun dia keluar menjadi anggota bebas. Dan itu akta lompat parti. Jadi segala peraturan dalam itu adalah untuk menghalang dia daripada melompat parti ataupun menjadi ahli parlimen bebas Tapi dia tidak menyentuh sedikit pun tentang sokongan. Sebab hak seorang ahli parlimen untuk membuat keputusan, untuk membuat pendirian sendiri tanpa paksaan dengan rela hati, ini sebenarnya dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 1, 2, 4 tak salah saya, kalau kata apa ni ada berlaku halangan dia menjadi satu kesalahan maksudnya dia memang terjamin dia boleh buat keputusan dia Okey. Jadi sebab itu SD ni dia minta seorang-seorang. Jadi dalam itu juga diberitahu bahawa perkara 42 ke yang di-Pertuan Agong akan mengalantik Perdana Menteri berdasarkan sokongan majoriti ahli parlimen. Tak ada sebut kena en bloc. Ada sebut tak? Tak ada kan? Dalam perlembagaan. Tak ada sebut kena ketua parti yang hantar. Tak ada sebut. Tak ada. Maksudnya hujah yang mengatakan bahawa 115 SD yang Tan Sri serahkan itu tidak sah, tak betul lah Kemudian timbul pula cerita apa ni, dibangkitkan cerita bertindih. Ini lagi seronok. Bila Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi mengaku, membuat pengakuan bahawa sebenarnya bukan 115 tapi 105. Betul. Bermaksud lepas tu dia cakap pula bertindih kan Maksudnya betul lah betul lah Tan Sri Muhyiddin bawa 115 kan. 115 yang dikatakan ada itu termasuk 10 SD daripada ahli-ahli parlimen yang menandatangani 2 SD dengan BN pun dia tanda tangan dan dengan mereka pun tanda tangan. Itu sebabnya jumlah sebenarnya hanya ada 105 saja. Satu, menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada pengurusi BN untuk membentuk kerajaan. Yang kedua,
menandatangani dokumen bahawa kursi yang dibenangi itu adalah kursi kepunyaan parti, bukan kepunyaan individu. Dokumen yang ketiga, jika mereka keluar atau menyokong pihak lain, mereka mesti membayar penalti RM100 juta. Jika dokumen ini ditandatangani. Jadi sekarang ni Tan Sri Muhyiddin betul ada 115. Zahid sebenarnya bawa apa? Ini pertikaian dia. Okey. Raja Petra punya argument kata, okeylah kalau kutlah ada Zahid bawa SD yang sebelum itu. Maksudnya SD yang baru membatalkan SD yang lama. Jadi yang pakai, kita pakai SD yang baru. SD yang Zahid pegang, SD bila? Ini soalan dia. So, isu 10 ahli parlimen UMNO menandatangani surat sumpah sokong Muhyiddin tidak terbatal. Yang terbatal ialah surat yang awal tadi, surat sebelum pilihan raya, iaitu surat aku janji, the new one replace the old one. So it's the other way around lah. Bukan yang lama membatalkan yang baru, yang baru membatalkan yang lama. Jadi Zahid Hamidi salah lah dari segi dia punya argument. Kedua, Zahid cerita pasal tiga dokumen. Tiga dokumen itu adalah aku janji, surat perjanjian yang 100 juta tu kan, surat yang menyerahkan kuasa kepada Zahid. Tiga-tiga surat ini kalau kita teliti sebenarnya adalah bersalahan dengan Perlembagaan Persekutuan. Dia tidak boleh menghalang, mendorong untuk ahli parlimen membuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Sebab itu saya katakan apa, tiga dokumen ini adalah dokumen yang melanggar perlembagaan, tidak perlembagaan, dan juga adalah satu kesalahan jenayah sebab menyekat hak dan kebebasan ahli parlimen untuk buat pendirian. Ini melanggar kanun keseksaan Seksyen 124. Yang ini jelas menunjukkan telah berlaku satu jenayah. Dan sekarang ni, bila saya buat hari ni, kita susun balik sebenarnya peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita ambillah 21 hari bulan. 21 hari bulan, Tan Sri sampai dengan 115 SD, serahkan kepada istana, ada bukti pengesahan. Dan sampai pada jam 1.28 petang. Maksudnya Tan Sri mengikut apa yang diminta. Soal individu atau ikut, kalau ikut parti atau M-Block, itu tidak berbangkit sama sekali sebab perlembagaan tidak menuntut perkara-perkara itu walaupun ada akta lompat parti. So apa yang Tan Sri bagi itu sah. Sekarang persoalan kita, adakah petang 21 hari bulan pada sebelum pukul 2 petang itu Anwar Ibrahim dan juga Zahid dapat menyerahkan SD yang mencukupi? Kalau ikutkan Anwar ada apa? 100 ada 86. Pakatan Harapan ada 186 dan BN ada 30. Betul. Maksudnya kalau campur ada 116. 116. Persoalannya sekarang, kita nak tanya pada Zahid Hamidi dan kita nak tanya juga pada Anwar Ibrahim. Persoalannya sekarang, pada hari 21 hari bulan November tu, bila sampai waktu pukul 2, adakah Anwar Ibrahim mendapat cukup SD sokongan daripada ahli parlimen Barisan Nasional? Kalau dapat, mana buktinya? Tunjuklah bukti macam yang Tan Sri tunjukkan kan, ada surat penerimaan, ada bukti apa pengantaran kan, ada pengesahan kan. Kena buat begitu kan, dan satu-satu sebenarnya SD yang dia terima. Zahid Hamidi pula, kalau betul lah dia ada 30 tu, tentulah 30 itu menyokong Anwar Ibrahim nak. Betul. Kenapa petang tu tak dibuat angkat sumpah? Argument dia, dia kata bertindih. Bertindih ni kita nak tanya, Zahid yang bertindih ni yang mana? Ada bukti tak? Nah. Buluh ni yang dikatakan bertindih ni siapa? Tunjuk. Pertama kena tunjuk siapa 10 yang bertindih ni. Kedua, kita nak kena tengok tarikh tu. Tarikh tu bila? Jangan tarikh tiga apa sebelum pilihan raya dia nak bawa sekarang. Bila dia buat sebelum pilihan raya nak bawa sekarang, maksudnya SD yang baru terpakai. Saya punya hunch, saya punya
rasa ni, andaian saya, pada pukul 2 petang itu sebenarnya Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi tidak ada SD yang mencukupi. Okay. Persoalannya, kenapa ditangguhkan? Betul? Betul. So, kita tak salahkan siapa-siapa. Cuma kita bagi tahu ini apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku. Maksudnya, pada 21 hari bulan November 2022, Tan Sri Mohidin Yassin telah menyampaikan 115 SD berdasarkan permintaan daripada istana tepat pada waktunya. Jadi kalau kata kita berlari 100 meter, Tan Sri dah sampai ke penghujung dan tamat. Betul. Sepatutnya diumumkan sebagai pemenang. Okey. Tapi pegawai istana kata tak kira macam tu pula. Pegawai istana kata sebenarnya race ni esok. Tangguh sehari. Tan Sri dah lagi awal. Okeylah. Tak apalah, esoknya. 22 bulan. 22 bulan, Tan Sri bawa SD yang sama, serah pada pukul 11 pagi lebih kurang saya ingat. Dan mengikut apa yang seperti yang dikehendaki. Okey. Lagi, sekali lagi persoalannya, Anwar dan Zahid bawa apa? Dan kita jangkakan Anwar masih tidak dapat SD yang mencukupi dan Zahid pun tak dapat. Tapi semalam selepas tutup pukul 2 tu apa yang berlaku? Zahid pergi jumpa ahli-ahli parlimen BN ni, dia dapat tahu siapa 10 ahli parlimen BN ni. Dan petang itu ada mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dalam Dewan Mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional ni, argulah macam-macam argu dan sebagainya. Akhirnya keputusannya petang itu adalah untuk 10 orang tadi menarik SD mereka, dan untuk untuk yang lain kekal berkecuali. Maksudnya tak ada. Tak ada tak ada menyokong siapa-siapa. Selesai. Okey. Jadi 22 hari bulan semua orang tak tahu apa berlaku, Tapi tiba-tiba bocor satu maklumat mengatakan Tan Sri mengatakan bahawa Zahid pergi ke istana hantar surat. Surat itu mendakwa 30 ahli parlimen Barisan Nasional telah memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi semua orang tak tahu, tapi bila dah pecah benda tu, malam tu ada satu lagi mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional, bergaduh lah. Yang ini yang bergaduh ni, saya dengar sampai nak pecat Zahid, tapi Bung Mukhtar, saya dimaklumkan Bung Mukhtar masuk empuh pintu dan mesyuarat tu tak habis lah, dia tak selesai. Jadi tak ada keputusan, tapi kecoh lah malam tu, itu yang saya dengar, apa yang dimaklumkan kepada saya, dan perkara ini sebenarnya disahkan oleh Wee Ka Siong juga, dalam dia punya TikTok itu. Dan MCA sebelum ini juga menafikan bahawa surat yang Zahid hantar kepada istana itu adalah mencerminkan keputusan sebenar Dewan Tertinggi Parti Barisan Nasional. MIC pun sama, MIC pun nafikan, dia kata Zahid hantar juga walaupun tidak bersandarkan kepada keputusan mesyuarat apa ni malam tu petang tu jadi maksudnya surat yang Zahid hantar kepada yang di Pertuan Agong adalah surat yang mengelirukan pihak istana, dan itulah yang digunakan untuk menyatakan bahawa ahli parlimen telah menyokong apa ni Dato' Seri Anwar Ibrahim. Okey, esoknya apa berlaku? Petang tu selepas 22 bulan ada titah daripada Tuanku untuk berjumpa dengan 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional secara individu. 23 tu. Tapi apa yang berlaku? Pagi itu hanya 3 orang daripada Barisan Nasional pergi. Zahid, Mat Hassan, Zamri Kadi. 3 orang aja. Okey. Kali lagi persoalannya adalah apabila berjumpa dengan Tuanku tu, adakah Zahid membawa SD yang 30 tu? Saya dimaklumkan bahawa tak ada pun.
Ha, itulah. Ha, walaupun ditulis kata di attachment, saya dimaklumkan tak ada. Eh. Okeylah. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, titah tuanku adalah untuk 30 ahli parlimen Barisan Nasional ini menghadap tuanku. Dititah untuk menghadap. Okey. Tapi datang tiga. Maksudnya apa? Maksudnya berlaku pelanggaran titah. Dan harga titah. Itu yang pertama. Yang kedua, macam saya sebut tadi, tindakan mendorong, menghalang, mengugut ahli parlimen untuk melaksanakan pendirian dia, keputusan dia, sokongan dia adalah satu tindakan jenayah di bawah seksyen 124 Kanun Kesejahteraan. Maksudnya, kalau ada berlaku halangan itu oleh pihak Zahid, diarahkan orang lain tak boleh pergi, dia je lagi. Itu boleh ditafsirkan sebagai melanggar Kanun Kesejahteraan tadi, seksyen 124. Jadi banyak perkara yang menimbulkan banyak persoalan. Pertamanya, kita rasalah, kita andaikan bahawa pada 22 hari bulan itu yang ada cukup SD hanyalah Tan Sri Muhyiddin. Anwar tidak ada, Zahid tidak ada. Pada 22 hari bulan itu Tan Sri Muhyiddin masih ada SD, tapi Zahid tidak bawa SD pun, hanya bawa surat. Dan surat itu adalah surat yang penipuan. Dan juga Anwar Ibrahim tidak cukup SD. Dan pada hari ketiga, apabila yang berjumpa, mereka berjumpa dengan Yang Dipertua Agong, juga tidak dibawa SD. Saya yakin tidak ada SD, sebab kalau tidak, mereka tak bergaduh malam tu kan. Mereka bergaduh malam tu sebab kenapa bawa surat. Tapi kita semua tak setuju kan. Dan selepas tu barulah Dato' Sri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah. Dan saya percaya ketika dia mengangkat sumpah itu bukan kerana ada sokongan SD, tapi kerana Zahid kata telah ada 30 orang yang menyokong. Itu saja. Dan digambarkanlah bahawa titah cadangan tuanku itu sebagai titah perintah, dan keputusan sebenarnya untuk menyahut titah perintah itu dia bukan arahan. Maksudnya bila Yang Dipertuan Agong bagi itu, maksudnya Yang Dipertuan Agong paksa kena terima, tak kan? Maksudnya dia cadang, jadi terpulanglah kepada parti untuk mempertimbangkan dia. Ini cadangan dia. Sebab itu, selepas daripada itu, apa yang dibuat adalah ahli MKT, Zahid panggil MKT untuk meeting. Dan masa itulah petang tu ada dua ahli MKT yang telefon saya, tanya pro and cons, nak masuk Pakatan Harapan ke, nak masuk PN ke. Dan saya beritahu atas dasar, saya bagilah hujah-hujah saya, dan saya beritahu atas dasar Perjuangan Islam dan Ummah, kita kena, UMNO kena bersama dengan PN. Dan daripada situ kita bina balik semula sokongan daripada rakyat.